tentu aspek hukum kita tidak bisa dilepaskan dalam kinerja kita pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Yang diantaranya adalah kualitas perencanaan anggaran kita, itu juga bagian penting. Yang kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran. Sehingga hal itu menjadi patokan kita, bagaimana perencanaan kita dan juga pelaksanaan anggaran kita itu betul-betul sesuai dengan aturan dan sesuai dengan target. Ya, sebagaimana saya sampaikan dalam undang-undang bahwa 70% itu harus betul-betul terlaksana. Jadi ya, betul seperti apa regulasinya, belanjanya, sehingga itu nanti tidak menumpuk di akhir tahun atau tidak menumpuk di bulan Juli-Juli. Sebenarnya SPD-nya betul-betul diibarat betul, dibahas betul, dan dibaca betul agar kita bisa menyusun program-program ini sesuai dengan seharusnya. Indikator yang ketiga bahwa kualitas dari hasil pelaksanaan anggaran. Ini harus diperhatikan sehingga bukan hanya di perencanaan dan pelaksanaan tapi kualitas. Sehingga harapannya output yang kita ini sesuai yang direncanakan. Tepat sasaran. Tepat sasaran, penggunaan yang juga tepat. Termasuk juga endingnya adalah output hasil yang kita inginkan memang betul-betul sesuai. Kami seperti ya, menjalankan satu ritual penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan atau hanya sekedar untuk penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran penting sebagai penyedia umur kultural kita, tapi juga yang tidak kalah penting adalah kualitas dari pelaksanaan anggaran. Sehingga semuanya saya harapkan dari MIN, TSM, MAN, dan para asli dan juga penyelenggara jawab bersama sumbernya itu betul-betul bisa memperhatikan itu semuanya sehingga nantinya tidak ada masalah di kemudian. Kita berharap 2024 semuanya berjalan lancar, aman dan tetap terkendali. Terakhir yang penting saya sampaikan, maka sering-seringlah berkoordinasi. Berkoordinasi dengan pimpinan, berkoordinasi dengan PPK, berkoordinasi dengan keuangan, berkoordinasi dengan semuanya agar kita di dalam pelaksanaan bisa saling support, saling support, saling menguatkan, saling dukung, baik di sektor maupun di kantor sendiri semuanya harus saling support dan betul-betul juga fokus pada tugas masing-masing lebih-lebih di triwulan pertama. Jadi di triwulan pertama mohon diperhatikan betul karena kita ini hanya ada revolusi. Sehingga di triwulan pertama Bapak Ibu sekalian harus betul-betul bisa hal-hal yang bisa kita segera kita laksanakan, segera kita laksanakan dan baca regulasinya dengan baik. Sehingga bukan sekedar melaksanakan, tapi memang sesuai dengan aturan. Yang berikutnya yang paling akhir saya minta kepada semuanya untuk mengisi form mungkin yang sudah diisi oleh di share oleh Pak Rasul dari perencana sesuai dengan form yang ada. Dan itu mungkin sudah ada teman-teman Pak Rasul bisa segera dikoordinasikan dan yang bisa segera dilaksanakan harus segera dilaksanakan untuk tetap memperhatikan beberapa aturan yang ada yaitu tetap mengacu pada apa yang dilakukan kita dan apa yang kita minta juga. Kita melihat itu dibuka kemarin terutama dari yang kalau dari madrasah kami tidak tahu tapi disusun sendiri untuk yang madrasah juga dibuat sebagaimana yang form yang tidak dibuat oleh Pak atau yang di madrasah yang lihat negeri dan sudah juga include di situ Pak ya makanya yang sudah dibuat itu berlaku nanti diusulkan mungkin bersama teman-teman di sasarnya gitu. Jadi kita tahu nama kita akan bisa menyusun rencana aksi itu dengan terbaik-baiknya yaitu pada bapak atau ibu perencana di provinsi Bali. Oke, slide kemarin. Ini di yang lain.
wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala, draft rencana aksi ini itu diminta oleh Kanwil itu per hari ini, per tanggal 30 ya Bapak Kepala. Sehingga kami mengharap Bapak Ibu bisa apa namanya bekerja sama untuk memenuhi permintaan tersebut. Adapun formatnya sudah coba kami sesuaikan dari semua chapter yang ada di Kabupaten Sumeneb, dan yang perlu diisi oleh Bapak Ibu sekalian adalah sehubungan dengan ini, saya jelasin dulu Pak ya, ini programnya, ini kegiatannya, ini yang dinamakan output. Yang Bapak-Bapak perlu isi adalah yang di subkomponen, yang ada hurufnya ini Pak. Kemudian di mana isinya? Isinya di sini Bapak. Ini juga biayanya sudah ada. Kalau di sini diisi dengan nominal duitnya Bapak. Yang tertera di situ. Ya. Seumpamanya di sini 10 juta gitu ya. 10 juta. Di sini 100 bulan 1 100.000, bulan 2 100.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beberapa anak dari Bapak Kantor.